Ya kok iso ya, sing liyane garing. Seneng kene ana tanduran. Sopo iki sing duwe? Kita harus cari tahu ini. Jadi di Trenggalek ini semuanya lagi kering, cuman di sini lagi ada tanamannya ini. Dan padahal di sini juga enggak ada saluran irigasinya. Jadi kita tanya ini ya, apa sebenarnya kiatnya ini? Sopo iki sing duwe? Gede nyuwun timun. Sopo kemang? Sopo kemang? Alah yus, entar golek dhewe kok. Kelihatannya kita sudah tahu ini siapa biang keladinya kok di sini bisa jadi hijau. Alah Gusti Allah. Nyapo nang kene iki dhewe suwung-suwung iki. Alah ngene iki tiyang stres, Gus. Sik to, lah iki arep panen kok malah mbok ketok iki karepmu piye? Mesakne kakean godhong. Bunda iki tenanan aku takok. Kenapa kok harus digunting-gunting ini? Satu untuk mengurangi kelembapan. Oh, biar nutrisi kelembapan menuju ke buah. Oh, jadi biar nutrisinya nggak habis dimakan ya, daun ya, tapi benar-benar ke buah. Oke, oke. Okay. Ini kan waktunya sudah mulai waktu full pemberian nutrisi untuk buah ya. Kurang berapa hari ki panen? Dua minggu. Dua minggu lagi panen. Dua minggu panen. Melon alisan. Alisa. Alisa. Melon alisa. Wow. Itu, saya ini gini lah, kamu melu aku cerita nono. Wong sing liane garing kabe kemarau kok nang gini arep panen loh bi karbo. Kesungan. Ya panasnya ini. Ayo kita ngobrol-ngobrol sama siapakah dia. Nah, kita tanya rahasianya. Ambil Pak Nge. Ngalem Mbak. Halo manusia inspiratif, masih di Cak Ipin episode kedua, hijau di saat kemarau. Hijau di saat kemarau. Nah, jadi sekarang kita punya kesempatan untuk ngobrol bersama beliau. Beliau ini namanya Toto Siswantoro, tapi terkenalnya dengan Toto Kapruit. Apa? Kaprut atau? Kaprut. Kaprut, Toto Kaprut. Artinya dermawan. Wosh. Toto Kaprut ya. Jadi dialah yang selama ini memiliki gerakan sekolah tani dan ternyata muridnya sudah banyak dari anak-anak SMK, pelajar, terus juga warga di sekitar desa. Ini shootin ini nih, ada Mbak Lura nih. Nah, di shoot. Dan dengerin aja Mbak Lura. Ya, nah, sekarang langsung kita masuk kepada pertanyaan. Pak Kaprut. Ji, Gus. Pertama memaknai hari tani. Memaknai hari tani dulu gimana? Sedih apa piye? Intinya yang jelas sekarang ini ya sedih itu jelas. Kenapa kok hari tani kita para petani kayak sedih? Satu, yang kemarin panen raya akhirnya mendatangkan impor. Panen raya mendatangkan impor. Bukan urusan saya. Nah, itu buas itu. Kalau saya tetap namanya petani. Anda pasar. Anda pasar. Namanya petani. Petani itu mau diapakan tetap petani.
maksudnya tetap petani ku piye? Ya tetap petani, tetap di bawah. Tapi kan suge sampean. Suge. Suge. Iya. Ya seperti itu. Jadi intinya semoga kedepannya para petani itu semakin giat dalam bertani. Nah, giat dalam bertani. Nah, salah satu yang membuat petani kita lesu itu salah satunya, satu, tanahnya sempit. Karena menurut data statistik separuh dari petani kita itu punya lahan kurang dari setengah hektar, bahkan banyak yang buru tani. Nah, kedua, masalah air. Nah, untuk yang masalah air ini menarik. Mas Kaprut ini memberikan contoh kepada masyarakat ketika musim kemarau, tetapi di sini malah banyak tanaman yang hidup ini, malah hijau semua. Apa ini kuncinya? Bisa hijau semua ini di sini? Ya, kuncinya satu, di lahan-lahan tempat menanam ada sumur. Nah, sumurnya ini swadaya masyarakat. Sumur langsung dari swadaya, dari desa juga, dari desa. Mbak Merah. Okay. Yang memberikan nanam malam Mbak Merah. Oke. Okay. Kalau enggak ada air, insya Allah enggak bisa ditanam. Oh, ini jadi awal lahan ini memang kurang produktif. Ya mungkin bisa ditanam cuma MC1, MC2, MC3 mungkin kosong. Yang kosong. Itu ya tadi air, terutama yang airnya memang enggak ada. Oh, jadi kuncinya awal bikin sumur. Ya. Yang awalnya musim tanam kedua ketiga enggak pernah ada tanaman karena ada sumur, sekarang bisa tertanami. Dan tanamannya yang dipilih bukan yang boros air seperti padi. Iya. Nah, tapi tanaman-tanaman hortikultur. Apa aja nih tanamannya di sini? Bisa diceritain? Melon, timun, cabe, terong, tomat, sayur. Sayur apa? Sayur sawi sama bayam, masih di. Sayur sawi sama bayam. Oke. Okay. Terus ini ada beberapa jagung, ini buat apa ini? Ini buat antisipasi hama. Oh, musim kemarau biasanya sama matrik, tomat dan sebagainya kan banyak. Oke, jadi kita akan mengurangi pestisida. Semuanya organik ya? Insya Allah ini. Jadi Mas Kaprut ini pejuang pertanian organik. Tapi kita menanam tanaman sehat. Tanaman sehat, artinya tanpa residu. Nah, tanpa residu. Tanpa residu kimia yang berlebih. Jadi bisa juga mix farming. Kenapa kita tanamnya macam-macam? Mm-hmm. Satu, misalnya harga cabai menurun, mungkin harga terongnya pas naik, itu bisa. Nah, jadi satu lagi ilmunya untuk bisa dapat penghasilan yang apa namanya lebih maksimal di atas satu lahan itu ada portofolio bisnisnya. Jadi kalau bisnis itu bukan ditanami hanya satu tanaman, kalau nanti pas harganya turun akhirnya rugi. Ternyata Mas Kaprut ini enggak, ngajarinya ada cabai, ada yang lain-lain, sehingga kalau cabainya apa namanya harganya pas lagi jelek, mungkin terongnya pas lagi naik, pas melonnya lagi naik. Oh, dahsyat. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Dua pertanyaan ini ada sangunnya enggak? Oh ya ada. Nang sangun itu mau selamat, tak dungakno panen kabeh ya ta? Ya kalau pamin sing banter banter. Amin. Oh, dadi koyo acara tenanan ngono. Amin. Enek penontone barang ya. Ya iki wajah-wajah penonton-penonton iki.